Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mangantara dan kali ini saya akan membahas gimana caranya sinkron audio dan video pada HP tentunya dengan mudah dan cepat. Baik, kita mulai. Di sini saya menggunakan HP sebagai audio recordernya dan tentunya kamera sebagai video recordernya. Dan kita rekam bersama-sama. Di saat kita record keduanya secara bersamaan, kita lakukan yang namanya clapping atau tepuk tangan. Tapi di sini saya akan menggunakan clapping itu dengan seperti itu. Oke. Kita mulai. Itu sudah direkam dan kamera yang sudah direkam, kita mulai. A few moments later. Oke, setelah kita rekam audio dan video secara bersamaan, yang kita lakukan selanjutnya adalah menggabungkan keduanya antara audio yang di sini dengan video. Baik, di sini saya menggunakan emulator untuk kalian agar lebih gampang melihat kursornya apa saja yang saya klik seperti itu. Dan kita langsung buka aplikasi video editornya. Di sini saya menggunakan Intuit seperti biasa, kita buka. Dan di sini sudah saya buka sebelumnya. Caranya kita potong video di bagian clappingnya tadi, di bagian ceknya itu. Oke, play. Pas di cek itu, pas di clapping itu kita pause, lalu kita klik trim. Yang detik ini artinya detik di saat kita mempause videonya, menjeda videonya. Ini detik 1:3, di mana detik ini adalah detik yang akan dipotong. Selanjutnya kita klik ini, geser ini di detik 1:3. Nanti di sini akan kelihatan detiknya. Oke, di atas ini, yang ini kelihatan detiknya. Kita samakan di detik 1:3 atau 1:4, nggak apa-apa. Kita centang. Lalu kita buka file audionya dengan mengklik ini, music, my music, open from file manager. Di mana kalian menyimpannya itu sesuai HP kayaknya. Ini tadi audio 1. Oke, kita play. Nah, audio ini di sini masih ada clappingnya, masih ada ceknya. Coba dengarkan lagi sekali. Ih, macet nih. Nah. Sama seperti video tadi, kita potong di bagian clappingnya dengan mengeklik ini. Nah. Kita lihat di sini di spektrum yang hanya satu, bukan yang banyak seperti ini, merupakan bagian clappingnya. Coba dengarkan. Oh kan? Berarti kita potong di sana. Kalau audio potongnya lebih gampang karena kalau ditahan ini, dia akan otomatis ngezoom. Yang ini adalah satu-satunya tadi clapping itu. Yang di sini sudah banyak, artinya di sini adalah clappingnya. Kita potong di sini. Oke, sekitaran sini. Jangan pas pada clippingnya. Oke. Sedang kita play coba. Itu belum pas, berarti kita perlu perbaikannya lagi. Mungkin di sini atau di sini ya, coba.
sudah semakin dekat. Oh ya, udah bisa ditoleransi. Kita centang. Nah, di sini audio dari kamera kita mute dengan mengklik ini. Mute. Nah, coba kita play. Nah, di bagian nyanyinya coba dengarkan. Tetap selalu bersama. Oke. Seperti itulah cara editnya. Dan hasilnya nanti di akhir video. Kita sip, klik ini. Baik, seperti itulah caranya sinkron lagu pada HP dengan mudah dan cepat. Dan jangan lupa lakukan dengan senang hati. Dadah. Mencoba selalu temukan apa yang ingin kita cari, tetap selalu bersama dalam berpikir dan menjalani semua cerita dalam setiap hidup. Takkan selamanya indah, takkan selamanya buruk. Coba selalu hadapi.